itu. Sate mah. Iya. Gede mah sate mah. Heeh, putar balik dulu. Oh, di situ. Terbalik. Dari bunderan Taman Pinang belok kiri Han, iya. Ke arah Jalan Ponti. Enggak jauh dari belokan sudah sampai Sate Garuda. Sate apa? Sate asin Garuda. Loh, masih depan sana. Mari Wong Solo. Habis Wong Solo. Nah, ini. Masih depan parkirnya Han, ini sepeda motor. Nah, ini Sate Asin Garuda. Iya, rame. Jam makan malam. Wow. Sini aja. Meja sini. Iya, sini. Ya. Oke, mana Bapak? Oh, Bapak masih lihat ini, ambil gambar juga. Ayo. Pesannya gimana ini ya? Langsung ke depan. Nah, coba tanya Han. Ya. Coba tanya. Sini. Sini. Duduk sini. Cesar masih pesan. Cesar masih pesan di depan. Nah itu. Sudah. Nanti harus ke kasir. Hah? Ke kasir. Itu jadi ada daftar menu ya nanti. Oh gitu. Ke sana. Sekalian bayar. Ya, mungkin ya. Nah, oke, okay, ayo ke sana. Sudah datang. Iya. Ini yang asin. Yang kulit. Belum. Oh iya. Masih ya. Wow, gini. Sate asin Garuda, sate Taichan ini Han. Iya. Enggak pakai bumbu. Ini dapat berapa porsi ya ini Han ya? Kita tadi kan pesennya 3 porsi sate asin biasa, 1 sate kulit, 3 nasi ya. Oh Han, ini sudah 30 Han. Sudah 3 porsi sudah aku hitung tadi ya. Terus nasinya? Oh iya Han. Mantap ini. Ini nasinya seperti ini ya. Iya, ada bawang putihnya. Bawang putih. Iya, kerasa wangi ya. Tinggal nunggu sate kulit berarti ya. Iya. Oke. Oke, yuk. Ayo dimulai Han. Dicoba. Ayo mulai. Iya, mulai Pak. Makan. Pakai hand sanitizer dah. Tambilin dulu hand sanitizer. Nih. Oke. Iya.
Atau mau cuci tangan di wastafel ada. Mau cuci tangan di wastafel bisa. Silahkan. Oke. Jadi ini sekali lagi satenya benar-benar putih ya ini ya. Iya. Yang kalau nggak sate pakai bumbu. Betul. Kalau sate pada umumnya kan pakai bumbu ya, jadi pakai ada kecap gitu ya. Jadi atau bumbu kacang betul, ya. Jadi warnanya juga hitam. Iya. Ya, ini kan putih banget. Iya. Ya coba aja ya sedikit ya. Nyoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rasanya? Gurih. Oh, gurih. Gurih betul. Mungkin dibumbui tapi enggak pakai kecap mungkin ya. Iya. Gurih. Enak. Enak. Ini sambelnya, coba. Okay. Ini sambelnya. Coba pakai sambel. Pedes. Rasa pedes. Pedes. Baik gurih aja deh. Iya. Daripada pakai sambal kerasa. Sambelnya sampai di sini. Sudah enak enggak? Enggak pakai sambal sudah enak. Iya, sudah enak. Alhamdulillah. Ini coba ya, ini gigit coba sebuah ya. Tadi ya. Oh, ini sate kulitnya datang Han. Oh. Oh, sate kulit. Gimana? Oh, ada kuahnya ini. Oh, ada kuahnya ya. Oh, ada kuahnya. Jadi nanti dicocol ya. Iya. Kulit. Wow. Satu porsi dapat cuma 5 tapi. Oh, cuma dikit. Iya. Terus ini kuahnya. Coba. Coba yang dikit langsung ya. Dikitin dulu. Kriuk. Kriuk. Tapi kalau menurutku aku suka yang ini. Oh, kamu suka ini? Iya, lebih gurih. Oh, iya. Kalau ini mungkin ya rasa kulitnya ya. Kriuk-kriuk. Coba pakai cocolannya. Ini. Kuahnya. Iya, enak. Enggak. Oke, kembalikan kan ya. Iya. Yuk, mulai. Oke, yuk makan-makan. Makan, silakan Pak ambil. Masih. Ya nih. Oke, Hah? Jadi ngombe. Minum. Oh iya, belum. Masih dibikinkan tadi. Jeruk anget. Ayo, Pak. Oke. Hah? Nunggu apa? Oh iya. Ayo Han, kamu duluan aja. Gak apa-apa. Sekarang coba ya pakai nasinya ya. Mm-hmm. Ini bapak. Ini bapak. Maskernya dipinggirin dulu. Satu lagi. Mas. Coba ini gantian makan. Ya, oke. Aku nyoba. Enggak pakai sambal dulu ya. Iya. Sambal dulu.
Iya, rasa ya. Namanya dia sate asin ya. Betul, betul. Sate asin Garuda. Tapi sekali lagi enggak terlalu asin, akan kuri-kuri gimana enak ya, pas ya. Soalnya pada umumnya kalau sate kan manis ya, kena ya, bumbu kan, kecap. Ada bumbu kecap. Betul. Ini enggak ada hanya kan dibumbui apa? Iya. Bumbu sederhana gitu. Iya, betul, ya. Betul. Empuk juga ya teksturnya ya. Kalau nyoba pakai sambelnya. Nah, itu. Mau. Kalau aku nyoba sih pedes, enggak tahu kalau Ani. Oh, gimana? Pedes. Kerasa pedes ya. Pedes. Jadi yakin masih tetap pakai sambel? Enggak ya. Pedes banget. Pedes banget ya. Mending langsung sekalian makan itu satenya. Pedes. Enak. Enakan itu ya pakai satenya aja. Ya. Enggak pakai sambal kalau aku. Iya, ya betul. Coba sekarang yang sate kulit. Ya. Nah. Nanti gimana menurut ini perbandingan enak mana ya? Kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk. Enak. Tapi sejauh ini, nah ini suka mana? Dagingnya aja lah kalau aku tak. Daging ya. Kalian ya. Jangan banyak-banyak, jangan sering-sering. Betul, ya. Kulit ya. Betul. Coba dicocol lah nih, tadi kan ada. Nah itu. Nah itu. Ya. Kerasa ya bumbunya ya. Karena nggak pakai lebih kriuk-kriuk. Iya ya. Oke. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong. Ini kok gak pakai anu, apa? Lontong atau nasi? Enggak. Kenyang ya? Ya, wis. Oke, ini menikmati ya. Mantap. Oke, mantap, yo. Enak, Mas. Ayamnya Pak sambelnya pedes. Nasinya juga kunel tadi. Enak ya? Enak. Jadi cocok sama satenya. Bumbunya simpel, paling cuma di garam sama apa dia. Mungkin garam sama apa jeruk gitu ya, biar nggak amis gitu ya, boleh ya. Nggak pakai bumbu kecap atau apa kacang gitu nggak ada.
kali loh nyoba ini sate taichan. Aku udah tahu lama, cuma baru nyoba kali ini. Makanya kan penasaran ya, begitu buka Instagram, ayo kan kesini ya. Baru loh ini di Sidoarjo. Cari pusatnya tadi aku lihat. Gimana? Data menunya ada di Surabaya. Pusatnya di Surabaya. Kalau alamatnya kurang jelas, aku lupa ya, mungkin ada. Ada di IG-nya lah ya. Ada lah di Instagram. Instagramnya apa judulnya? Sate Garuda. Sate Asin Garuda. Suka mana? Sate taichan gini atau sate ayam Madura biasa? Langganan kita kalau di Bojonegoro sate ayam Mbak Ita. Betulnya kalau sate ya pada umumnya sih betulnya pakai bumbu kecap ya. Jadi antara Mbak Ita sama yang lainnya sebetulnya sama sih. Jadi bingung sih. Tapi kalau ini kan baru pertama kali. Jadi ya saat ini mungkin sate taichan ini, sate asin. Kamu lebih suka sate asin taichan? Enggak, cuma ya maaf enggak suka sama ini tadi karena terlalu pedes. Jadi cukup makan langsung aja. Kalau menurut Cid, kalau menurut Nyandi? Karena ini baru pertama kali ya Han ya, makan sate taichan. Kalau aku suruh milih gitu, aku lebih milih sate ayam yang pakai bumbunya Han. Sate ayam ya biasanya pakai bumbu kecap Mbak Ita kalau di Bojonegoro ya. Kalau Sidoarjo kita belum punya langganan ya. Iya makanya. Kalau Mas apa? Milih sate taichan apa sate ayam yang berbumbu biasanya? Sate ayam yang berbumbu. Oh ya. Karena ini baru pertama kali nyoba soalnya. Kalau Bapak milih mana? Yang berbumbu. Yang berbumbu sama. Soalnya ini memang percobaan sate taichan pertama kali ya. Tapi ya enggak ada salahnya juga ya. Enggak ada salahnya banget nyoba sesuatu yang baru, menu mungkin baru ya. Penasaran ada yang suka dan enggak sih? Wajar lah kali. Ini masih banyak, mau enggak do? Mau enggak do? Mau enggak do? Enggak. Aku aja kalau gitu. Lihat kulitnya enggak mau. Kalau menurutnya ini yang tadi dicelup itu apa ya? Hah? Bumbu yang dicelup tadi apa ya? Gak tahu aku, kayak kaldu gitu aja. Tapi enak gini aja Han. Kriuk-kriuk. Kalau kasih bumbunya jadi kayak melempam gitu soalnya. Kriuk-kriuk enaknya bakal. Enggak keras. Nyoba ini biar pernah. Nyoba ini ya. Oh, udah nyoba? Oh, sudah. Nasinya cepat habis. Ah, sudah habis, Han. Habis ya. Alhamdulillah. Tinggal gado ini. Iya. Gado. Iya. Sampah. Kulit. Aku juga. Wow. Oke Ani, kita habiskan ya. Kita gaduh satenya satu persatu. Ya. Nasiku soalnya sudah habis dan ya semuanya pada habis semua. Oke, itu aja ya nih ya. Makasih semuanya. Waalaikumsalam.